wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin. Dan yaitu kadar sakatan fardu ain daripada ilmu tauhid, bahawa bagi engkau, dan yaitu kadar yang diketahui dengan dia dengan kadar pada usuluddin, bahawa bagi engkau Tuhan yang sebenar yang bersifat dengan mengetahui, yang berkuasa, yang berkehendak, yang hidup, yang berkata-kata, yang mendengar, yang melihat, yang esa, tiada sekutu baginya. Dan iaitu qadar yang diketahui dengan dia dengan qadar pada usuluddin. Bermakna kesakatan di antara sakatan yang wajib fardu ain daripada ilmu tauhid, dengan bahawa secara kasarnya mengenal Allah, mengenal Rasul dan menyempurnakan keenam-enam rukun iman, itulah secara kasar. Iaitu bagi engkau Tuhan yang sebenar, annalaka ilahan, bahawa bagi engkau Tuhan, ilahan ni Tuhan. Apa Tuhannya? Al-ma'bud ni. Tuhan ni al-ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Sebab tu ditubik sini Tuhan yang sebenar. Macam contoh kan, kita dalam ni dalam syahadah kita tu, la ilaha illallah, biasa diterjemahkan dengan tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Kalau kita balik pada terjemahan, la tiada, ilaha Tuhan, illa melainkan Allah. Dan terjemahan tubik keluar, tiada Tuhan yang sebenar. La tiada ilaha Tuhan illa melainkan Allah. Ilaha Tuhan, Tuhan ni adalah al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar, barulah dipanggil Tuhan. Hak tak sebenar itu bukan Tuhan. Puak kapi dakwa Tuhan, puak mereka dakwa Tuhan, tapi bukan Tuhan. Tuhan-Tuhan ni hak sebenar buat panggil Tuhan. Hak sebenar buat panggil Tuhan. Kalau tak sebenar, kita tak panggil Tuhan. Tuhan ni yang disembah dengan sebenar ni. Tuhan yang sebenar. Yang tak sebenar bukan Tuhan. Bukan Tuhan daripada awal-awal lagi. Lepas tu nak kata orang ni kalau tengok hak agama lain tu. Ni kadang-kadang kita ajar anak kita, tu Tuhan orang ni, tu Tuhan orang nung. Jadi banyak anak kita kata Tuhan ni, cuma Tuhan masing-masing je. Tuhan kita orang Islam ni tak napak. Tuhan dia napak deh. Jadi anak tu ingat ke Tuhan dah kedok. Lepas tu nak cerita orang negara, ya lah, gapa tu cokoh tu. Orang kena tipu di syaitan, dia kata tu dia kata Tuhan. Bukan tu. Kita bukan, kita dilarang cerca agama lain ni. Kita duk cerca depan dia sebab dibimbangi dia akan cerca balah kepada Tuhan kita. Itu sahaja. Adapun kita nak ajar anak kita, ajar molek lah. Hak tak sebenar, hak ditipu tu, hak tu kena cerita betul-benar lah. Jangan ayat tu Tuhan dia, tu Tuhan dia. Tuhan-Tuhan ni, ilah-ilah ni, yang disembah dengan sebenar tu Tuhan. Jadi Tuhan yang disembah dengan sebenar ni mestilah Tuhan yang wajib ada. Dan Tuhan yang disembah dengan sebenar ni mestilah terkaya daripada segala-gala, segala-gala berkehendak ke dia. Itu baru Tuhan. Tuhan yang disembah dengan sebenar mestilah terkaya lepas daripada segala-gala.
Kalaulah tidak terkaya tak lepas daripada segala-gala berhajat juga kepada segala-gala, oh tu bukan Tuhan. Tuhan ni lepas daripada segala-gala, tidak berhajat, tidak berkendak kepada segala-gala. Ha, tu Tuhan. Ha, sebab tu kalau kata Tuhan ni bertempat, mana tempat ni adalah makhluk Allah. Tiba-tiba Tuhan bertempat, mana Tuhan tidak lepas daripada makhluk. Tuhan apa balas tu? Tuhan terkaya daripada segala-gala. Ha, segala-gala tu berkendak hanya kepadanya sahaja. Ha, Tuhan yang terkaya daripada segala-gala, segala-gala hanya berkendak kepadanya. Ha, pastilah Tuhan ni Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Pastilah Tuhan ni Tuhan yang Esa. Tuhan yang terkaya daripada segala-gala mesti Tuhan yang Esa. Segala-gala hanya berkendak kepadanya, mestilah Tuhan ni Esa. Sebab itulah kita mengaji kaedah sifat 20 ni, 20 lah sifatnya. Tapi asas akidah kitanya adalah keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu asas akidah kita, keesaan Allah. Sebab tu nama ilmu ni dipanggil ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah. Sebab asasnya adalah keesaan. Yang mana Tuhan yang terkaya daripada segala-gala ni mesti Tuhan yang Esa. Mesti Tuhan yang Esa. Kalau Tuhan ni dua, ha, maka tolong-menolong pula jadinya tak terkaya. Kemudian Tuhan-Tuhan ni segala-gala mesti hanya berhajat bergantung kepadanya. Tapi kalau Tuhan dua, kena bagi separuh seorang lah. Apun itu tidak, bukan Tuhan seumpama tu. Sebab tu kalau Tuhan ni berbilang, kedua-dua bukan Tuhan. Sebab kedua-dua tidak terkaya daripada yang lain, dan kedua-duanya tidak berhajat sekalian kepadanya. Ha, kalau dua Tuhan, ha, maka kedua-dua bukan Tuhan. Jadi Tuhan yang terkaya daripada segala-gala, segala-gala hanya berkendak kepadanya. Pastilah Tuhan yang Esa. Kemudian bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sebab apa? Sebab terkaya daripada segala-gala mesti kena bersifat dengan sifat kesempurnaan. Segala-gala hanya bergantung kepadanya, mestilah bersifat dengan sifat kesempurnaan, maha suci daripada sebarang sifat kekurangan. Ha, ni hok mula-mula nak ngaji kenal Tuhan, hok asas fardu ain kitanya. Ini cerita ni cerita secara perjelaskan. Tapi kita orang Islam yang beriman ni, ni semua ni ada dalam pegangan kita belaka. Ha, ada semua dalam pegangan kita belaka. Yang pegangan kita, Tuhan yang sebenar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang sebenar ni pastilah terkaya daripada segala-gala. Tuhan yang sebenar ni pastilah segala-gala berhajat kepada Tuhan yang sebenar, Tuhan yang satu ni saja. Ha, ini dalam pegangan kita dah. Ha, cuma cerita satu-satu-satu gitu tu pada ceritaan. Ha, tapi pada bab pegangan tu, tu tetap dah. Ha, pasti kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Pastilah kita berpegang maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Ada di cerita depan tu. Tapi kalau ikut susunannya, berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Oh, ini sebelum daripada kita nak cerita sifat Tuhan secara tafsir, yang kuasa, yang mengetahui, yang berkehendak, yang hidup. Ha, cerita dulu secara umum, secara ijmal, secara kasar terlebih dahulunya. Tuhan yang sebenar, yang terkaya daripada segala-gala, yang segala-gala berkendak kepadanya, pastilah bersifat dengan sifat kesempurnaan, maha suci daripada sebarang sifat kekurangan. Ini pegangan kita secara, dipanggil secara ijmal, secara umum. Ha, kemudian, permulaan agama mengenal Allah. Dan kita diperintah mengenal Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah
fastaghfir li zambika wal mu'minin, itu perintah Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka naklah kamu ketahui, maka naklah kamu makrifah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, itu perintah Quran. Jadi kita nak mengenal Allah ni mengenal sifat lah. Jadi sifat Allah tidak terhingga banyaknya sifat kesempurnaan. Ha, setakat mana kau? Ha, padanglah setakat 20 sifat secara tafsil. Nak lebih lagi? Lagi comel. Sekurang-kurangnya. Nak lebih lagi tu lagi comel. Ini susunan dia lah. Oh, ni memang ada dalam pengajian kaedah sifat 20 asas fardu ain kepada kita dalam bab ilmu tauhid. Jadi kaedah yang paling sesuai untuk masyarakat umum untuk memastikan kita ni mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, selamat kita daripada menyengutukan Allah subhanahu wa ta'ala, memanglah kaedah sifat 20. Ha, kaedah ni lah yang dapat memastikan bahawa kita ni benar-benar berpegang dengan akidah yang sebenar. Di keluar kot lain itulah timbul macam-macam fahaman. Ha, tetapi walaupun macam mana kaedah sifat 20 ni, ha, kena pastikanlah berguru dengan guru yang berguru dan mahir. Sebab apa? Walaupun kaedah tu betul, tapi kalau tukang bawa tu tidak berguru, tukang bawa tu tidak mahir, tak lain juga. Lagi tak lain juganya. Sebab tu kadang-kadang kaedah asalnya, kaedah asal, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat, kurun yang pertama, kedua, ketiga, keempat, asalnya akidah Quran, daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nak direct pada akidah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena berguru beradalah nak bawa ni. Sebab satu Quran ni pegangan. Jadi orang yang nak menghuraikan pegangan direct kepada sumber asal, iaitu Al-Quranul Karim, maknanya ilmu Quran di ilmu yang dalam. Ilmu Quran ilmu yang dalam. Akidah Quran lengkap dipahaman dianya. Ha, ni hok ni nak menghuraikan. Kalau tak kena gaya diambil pada Quran, ni ilmu Quran pun dia tak dalam, sama aja. Memang tu kaedah yang terbaik, tapi huraiannya sama juga dengan kaedah sifat 20. Memang kaedah yang terbaik kalau tak belajar molek. Tapi kalau nak direct kepada Al-Quran, lagilah kena dalam ilmu. Sebab kalau kita balik kepada sejarah, golongan-golongan yang terpesong di awal Islam bukan calang-calang orang, bukan orang-orang yang jahil. Lepas tu kita akan buka sejarah ulama Mu'tazilah. Ha, dia panggil ulama Mu'tazilah. Maknanya golongan yang terpesong terdahulunya bukan orang jahil, di kalangan orang yang berilmu, yang memahami ilmu Quran. Tapi pada satu-satu ayat pemahaman dia salah, menyebabkan dia berpegang dengan satu pegangan yang terpesong. Bukan satu-satu jalanan tu dia berpegang dengan semua pegangan terpesong. Satu-satu pegangan mereka terpesong, tapi pegangan lain mereka comel. Tapi dalam bab pegangan ni, satu pegangan terpesong cukup dah, habis cerita dah. Lepas tu kalau kita buka dan kita besar-besar, didatangkan pegangan ahli sunnah wal jamaah, bila didatangkan pegangan-pegangan yang terpesong, disertakan dengan ayat-ayat Quran yang menjadi dalil. Kalau pegangan ahli sunnah wal jamaah disertakan ayat Quran, pegangan Mu'tazilah terpesong, dan kita tu akan sertakan ayat Quran sebagai dalil pegangan mereka. Dah jadi macam mana pula jadi kata terpesong kalau Quran pemahaman dia salah? Quran tu betul, dalil dia ambil tu betul, tapi pemahaman dia salah. Maka dalam kitab tu akan datangkan balik, di mana kau salah pemahaman golongan terpesong ni dengan ayat Quran tu. Ini orang yang kira memahami agama dah ni boleh terpesong lagi. Sebab apa? Sebab salah pemahaman. Lepas tu kita orang kemudian,
Nak kembali pegang pada Al-Quran. Baca Quran budak betul eh. Baca Quran budak betul. Orang sekarang ni bukan dihafaz Quran satu Quran. Ulama-ulama muktabar terdahulu satu Quran di dada. Satu Quran ni bukan bacaan Quran. Quran tu bahasa mereka. Mereka mendalami pengertian ayat Quran. Bukan hanya bacaan Quran di dada. Kita orang Melayu, Quran bukan bahasa kita. Memang terkadang satu Quran di dada. Tapi kalau tak ngaji suku dalam kitab-kitab hak ada dalam kitab tauhid, fiqh, tasawuf, terkadang jahil agama. Macam mana boleh jahil agama? Satu Quran di dada, Quran bacaan, bukan Quran hukum hakam. Bukan pengertian Quran. Ayat Quran mereka tak faham pun, mereka bukan orang Arab. Yalah kadang-kadang Quran satu di dada. Tapi akidah Qurannya macam mana? Ketaatan zahir Qurannya macam mana? Ketaatan hati Qurannya macam mana? Ha. Itu ilmu lain pula. Oh. Ini ulama-ulama muktabar terdahulu. Ulama muktabar terdahulu. Mereka hafaz Quran serta Quran tu ada dada. Mereka memahami satu Quran. Ini ulama-ulama ni orang sekarang ni nak kembali pada Al-Quran. Dia hanya tahu satu-satu ayat je. Ikut kehendak dia je. Sebab itulah jalan yang selamat kaedah sifat 20 yang disusun oleh ulama-ulama muktabar yang satu Quran di dada. Ulama muktabar yang satu Quran di dada ni lah yang menyusun kaedah sifat 20. Jadi kaedah sifat 20 ni sumber Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang susun sukmam tu? Ulama-ulama muktabar terdahulu yang mana Quran satu Quran di dada mereka. Kita nak balik pada sumber asar. Sumber asar, kita kena balik sebagai ulama-ulama muktabar terdahulu. Satu Quran di dada. Serta pengertian Quran, akidah Quran, hukum hakam Quran. Ada seumpama tu. Setakat reti bahasa Arab, lepas tu buka buku-buku terjemahan, lepas tu baca terjemahan, lepas tu hurai ikut akal sendiri. Ini bukan ni. Sebab itulah hak berkaitan dengan ilmu yang pertama, ilmu tauhid ni. Hak ni kena kemah molek lah. Sebab apa? Haram kita belajar ilmu usuluddin dengan guru yang tidak berguru, dengan guru yang tidak mahir. Haram kita belajar. Sama ada guru yang nak mengajar ilmu usuluddin ni balik pada kaedah Quran ke, sama ada guru yang nak bawa ilmu usuluddin ni pada kaedah sifat 20 ke, adakah mereka mahir dengan ilmu Quran? Adakah mereka mahir dengan ilmu sifat 20? Mereka hanya membaca sendiri saja. Haram kita belajar. Tak kira lah, kembali pada Al-Quran pun, kembali pada kaedah sifat 20 pun, sama aja. Haram kita belajar. Ini ilmu usuluddin. Contoh tadi lah, macam mana direct pada Al-Quran. Tiba-tiba salah pemahaman. Tubik Qadariyah, Tubik Jabariyah, hak dan kita akan sertakan dengan dalil ayat Quran. Tapi dengan pemahaman yang salah. Maka dalam kitab tu akan perjelaskan balik. Macam mana salah fahamnya Qadariyah walaupun dia datangkan dalam Al-Quran, macam mana salah faham Jabariyah walaupun mereka datangkan serta Al-Quran. Mana kalulah kita learning kalau hari akidah ni serta Al-Quran, boh lah apa dia buat disertakan dengan Al-Quran. Walhal Al-Quran salah pemahaman. Tapi besarnya jasa ulama-ulama muktabar terdahulu, kita yang tak reti ilmu Quran ni dah. Kalau boleh baca Quran tu ke alhamdulillah dah. Tapi kita boleh berpegang dengan akidah Al-Quran. Ambil mana? Kemudian kalau kita mendalami, kita mengaji kitab besar-besar, lepas tu dalam tu didatangkan ayat-ayat Quran. Ahli sunnah jemaah berpegang itu usaha. Ayatnya mana begini-begini. Oh ni orang kita nak pegang lama kening. Mana apa orang kita pegang tu tepat dengan ayat Quran. Tapi sebelum tu kita ngaji kaedah sifat 20, kita dah reti apa ayat Quran. Tapi jasa ulama muktabar ni lah.
Kita orang ajam, bukan orang Arab, Quran bukan bahasa kita, dan kita memang tak reti ilmu Quran. Tiba-tiba kita boleh berpegang dengan akidah Quran. Ini jasa ulama. Daripada ilmu Quran tadi ni dibuat satu kaedah, kaedah sifat 20. Orang sekarang ni dia mempermain-mainkan kaedah sifat 20. Kembali pada Al-Quran. Kita mana kepada orang awam, jangan duk ceritalah sifat 20 ke uluhiyah rububiyah ke duk cerita. Kita syorkan orang awam kembali pada Al-Quran. Kembali pada berpegang dengan ayat Quran. Nak kembali pada Al-Quran, nak kembali berpegang ayat Quran, macam mana kita duk reti Quran? Dan orang hak syur tu pun dia pucuk kacemakin pegangan ni. Bukan orang mendalami ilmu Quran. Orang yang kadang-kadang mendalami bahasa Arab, mendalami ilmu percakapan, oh hebatlah bab cakap, tapi ilmunya ha, ni. Sekali dengar syur supaya kembali pada Al-Quran, kembali pada asal, jangan ada pakar kaedah sifat 20, jangan ada pakar kaedah uluhiyah rububiyah, kita balik pada Quran. Syur tu sekali bunyi manis tapi beracun. Syur kepada siapa? Kepada orang awam itu beracun. Tapi kalau kita syur kepada pelajar-pelajar hok lama-lama, hok kelas hok tinggi-tinggi itu, kita balik pada Al-Quran. Itu yang terbaik. Tapi orang-orang tertentulah saja, bukan syur kepada orang awam. Orang awam ni kalau nak syur pun, syur ngaji Quran tu biar berguru, biar betul. Syur suruh ngaji Quran tu biar betulnya. Lepas tu isi Quran, tu kena ngaji beradong lah. Syurnya apa? Biar belajar Quran, biar baca Quran tu betul dengan hukum. Hak tu pun tak lulu. Syur supaya belajar Quran molek. Belajar baca ni, bukan belajar hukum akan Quran ni. Belajar baca Quran molek, biar baca tu, biar kita musyafah belajar dengan guru. Hak tu pun buta kita ni. Tapi kalau nak kembali pada akidah Quran, isi Quran, itu terkadang orang yang Quran suti dada, qori sekalipun, pandai bacaan Quran sekalipun, terkadang mereka pun berpegang dengan akidah Quran. Bukan kerana Quran yang mereka baca, kerana kitab karangan ulama muktabar, kaedah sifat 20. Mereka berpegang dengan akidah Quran. Tapi akidah Quran hok mereka hafaz ke? Tak. Hok mereka mengaji dalam kitab. Tapi mereka baca, 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 mereka dah tahu pun apa makna. Tapi mereka berpegang Quran, pegang Quran. Tapi bukan Quran yang mereka hafaz. Akhir Quran yang ada dalam kitab. Nah, sebab tu kalau hafaz Quran saja, tak mengaji kitab Tauhid, tak mengaji kitab Pekoh Cahaya Khusus, tak mengaji kitab Tasawuf Cahaya Khusus, terkadang hak Quran hanya dibaca, tapi akidah Qurannya tak ada. Syariat zahir Qur'annya tak ada, syariat hati Qur'annya tak ada. Oh ni Qur'an akan laknat balik. Itu sebut kata Qur'an mesti ada selamat. Selamat apa? Itu bacaan. Ha, kita naknya hak isi Qur'an. Jadi sama ada balik pada kaedah Qur'an ke ada sifat 20 ke, asasnya berguru dengan guru yang berguru dan mahir. Atau asah dia tak lagi dah. Kalau tengok-tengok dalam kitab-kitab besar, ini asumbu dia. Dalil Qadariyah, dalil Jabariyah. Boleh tahan je kok. Tapi dia kadang-kadang Qadariyah Jabariyah ni dia ambil sebagian-sebagian ayat. Ayat yang menyandar perbuatan kepada kita. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Ayat yang menyandar pekerjaan kepada kita. Dan Quran banyaklah ayat yang menyandar pekerjaan kepada kita. Mereka pun berpegang, kita bekas sendiri sebab Tuhan sandar kita. Tapi ayat yang lain pula, kul kullu min indillah, kata Al-Mu'min Muhammad, semua perkara datang daripada Allah. Semua perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah khaliqu kulli syai, Allah yang menjadikan segala-gala. Jabariyah pun ambil, Tuhan belaka, kita tak ada ikhtiar usaha. Tapi ambil separuh orang panggil tu. Hak Quran sandar pada kita, Qadariyah kata kitalah mutlak. Hak Quran cerita Tuhan belaka, Jabariyah kata hak Tuhan belaka, tak ada ikhtiar usaha kita.
Ahli sunnah Jumaah ambil kedua-dua ayat. Hak kata Tuhan belaka, hakiki pegang kita Tuhan belaka. Dalam Quran sanda perbuatan pada kita, kita pun berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan kita tetap terikat dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Ini ahli sunnah wal Jumaah. Manakah dia sebab apa terpesong? Sebab mereka hanya berpegang dengan sebahagian ayat. Jabariyah kenapa terpesong? Kerana mereka hanya berpegang sebahagian ayat. Ahli sunnah Jumaah dihimpun kedua-dua ayat. Hak kata Tuhan belaka, hakikinya gitulah. Hak sandar perbuatan kepada kita, ha, kita berpeganglah, kita ada peranan. Namanya ikhtiar dan usaha, gitu je. Ini kau nak pergi pada dalil. Dalil ayat-ayat Quran. Tapi nak ceritanya, orang terdahulu terpesong bukan calang-calang orang. Ulama-ulama Mu'tazilah yang terkadang mereka dapat menguasai dan mempengaruhi khalifah Islam. Dua tiga khalifah Islam yang terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah, yang dipengaruhi oleh ulama-ulama Mu'tazilah pada masa itu, dan mereka ada kitab mereka sendiri pada masa itu. Ulama Mu'tazilah berserta dengan kitab-kitab mereka sendiri. Ha, terkata bukan sebarang-sebarang. Batu learning kadang-kadang tak sedap pelik lah. Dia tu orang hebat tu. Takkan boleh pegangan salah. Orang terdahulu tu hebat sungguh. Pun terkadang tersalah pegangan. Sama telah orang learning. Tak ada hebat mana. Cuma dia dianggap hebat oleh orang awam. Kehebatannya bukan kehebatan ilmu. Orang dulu kehebatan ilmu. Ilmu mereka dalam sungguh. Kita learn ni bukan kehebatan ilmu sangat. Ilmu hebat macam mana pun, ilmu banyak macam mana pun, ilmu tinggi macam mana pun, kalau tak pandai nak cerita, tak sedap dia tu. Tak pandai bakal pada ilmu dia banyak. Kita orang awam anggap hebat, anggap tinggi, kalau sedap royak. Tu je. Hak terdahulu memang ilmu mereka hebat sungguh, pun terkadang terpeso. Sama telah sekarang, tak pelik. Ilmu yang kadang-kadang kadang-kadang bab pegangan hak simple-simple sahaja, asas-asas rukun iman sahaja pun kadang-kadang tak lulu. Tu belum cerita lagi tu hak khutbahul fitnah. Hak khutbahul fitnah, tukang-tukang ceramah agama yang mencelarukan agama. Yang mana terkadang tukang ceramah agama ni bukan aliran agama. Membaca, 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 lepas tu petah, akhirnya boleh cerita bab agama. Sambil-sambil cerita bab agama, jangan panggil saya ustaz. Saya bukan ustaz, bukan bidang saya ni, bukan bidang dia agama. Tapi cakap agama macam ulama besar. Tapi orang awam kita dah ada cakap tu sedap. Cakap tu sedap. Mana kalau buka Facebook ke, apa? Follower dia tau. Follower dia jangan main lah, ramai lah. Orang awam. Hak tu yang terang-terang bukan bidang agama. Laku molek-molek ada cakap bab agama. Satu Malaysia pula boleh dengarnya. Yelah, cakap tu kadang-kadang bukan semuanya salah. Bab membaca. Apabila dalam membaca ni, kita baca-baca, kita faham sebagaimana yang kita baca, terkadang fahaman kita betul. Bukan semestinya ilmu yang kita membaca ni fahaman kita salah. Tapi tak selamat daripada salah fahaman. Sebab kita bukan berguru, kita membaca. Sebab tu membaca ni hanya penambahan. Membaca perlu, tapi penambahan. Bukan membaca tu yang menjadi sumber asal kita, bukan. Membaca adalah penambahan. Mana kita belajar molek dah, lepas tu kita baca pula kitab kata lain sebagai penambahan untuk mengkuatkan ilmu yang kita dapat daripada guru. Ilmu yang kita dapat daripada pemahaman yang kita terima daripada guru. Kita pun membaca untuk menguatkan fahaman yang kita berguru ni. Itu guna membaca. Bukan tak reti, tak faham, tak apa. Akhirnya kita faham daripada bacaan kita sendiri.
hak ni tak selamat daripada salah dan banyak yang salah fahaman. Tapi bukan semua. Lepas tu terkadang cakap, eh betul je. Ha, tapi tak ada, tak ada 5 minit, tak ada berapa lekat, jumpa salahnya. Tu kira berapa minit mana tu? Kalau cakap dari setengah jam, sejam, boleh faham lalu lah. Terkadang yang salah tu bukan salah kecil-kecil, salah bab pegangan apa semua. Kalau salah bab pekoh tu satu perkara lain lah pula. Ni kadang-kadang salah bab pegangan. Itu kita bab tauhid ni berlalu molek lah. Ini ilmu yang pertama. Hak qada fardhu ain tauhid ni kalau tak lulu tak ada sujud cerita gapa lah. Sujud cerita gapa. Sebab terkadang tadilah orang yang salah faham bab pegangan, ilmu pekohnya tinggi, ilmu tasawufnya tinggi, ilmu hadisnya tinggi. Ilmu pekoh tinggi bukan sebarangan orang. Ilmu tasawuf ni tinggi bukan sebarangan orang. Tapi lagi pada bab persoalan pegangan terpesong, ada seumpama tu. Maka kita ngaji ni biar betul-betul faham dalam bab ilmu pegangan. Ialah sebab dia orang mengaji ni mana-mana tempat pun samalah, walaupun tempat tu pondok sekalipun. Terkadang minat orang belajar ni, pondok ada belakang semua ilmu, tapi oleh kerana dia kurang minat ilmu tauhid contohnya, kadang-kadang dia mengaji tauhid tu ngaji sambil lalu je, ada kitab kan ngaji lah, tapi dia berahi ke pekoh, dia berahi ke tasawuf, dia berahi ke tafsir contohnya. Oh tu hak dia, hak dia tupu sungguh ilmu tauhid dia ngaji juga, tapi ngaji gitu je lah. Nah, kadang-kadang bila timbul masalah pegangan, salah faham. Walaupun dia asal pengajian, pengajian agama hak 100% sekalipun, pondok contohnya. Lepas tu dengan pelik, eh tu aku pondok juga. Macam mana timbul benda ni? Pertikaian bab pegang sama-sama orang pondok. Kita tengok pada pengajian. Pada pengajian latar belakangnya, memang masa ngaji pondok tu, tauhidnya duduk belakang. Mengaji, tapi mengaji apabila tak fokus ni, ngaji dah kita kurang minat, fokusnya kurang. Kita berahi bab hukum hakam, contohnya bab pekoh, bab hukum hakam. Hukum hakam ni sedap, sedap bab hukum hakam ni. Tahu pula pandangan tu, pandangan ni, mazhab tu, mazhab ni, serta dengan istimbak hukum, mazhab ni istimbak hukum, ambil hukumnya macam mana, mazhab ni, mazhab ni ambil hukumnya macam mana, ayat Quran ni dihuranya macam mana nak timbul hukum pekoh ni, hadis tu huran macam nak timbul hukum pekoh ni. Ha, boleh kupal satu-satu masalah dengan beberapa cabang lema. Ha, ni bukan calang orang untuk memahami seumpama ni. Tapi bab pegangan sambil lewa je. Atau dah masuk masyarakat, dia cerita bab pekoh sedap, cerita bab tasawuf sedap, pergi pada bab pegangan moteng. Ha, kadang-kadang salah, kadang-kadang boleh cerita setakat apa, mendata, mendata setakat leseh, leseh, ada leseh. Ya. Kena ada piring leseh. Piring leseh ni kalau kita makan tupuh. Tak ada piring leseh. Ada piring yang geluk sikit, ada piring yang leseh. Dia piring leseh tak boleh budak-budak, boleh budak-budak tupuh. Ha, leseh, leseh, faham tak? Kau panggil apa tu? Ha, gitu lah. Masa dia ajar tauhid tu leseh, leseh. Dia cerita gitu je. Kadang-kadang, eh sini payuh sikit ni, sini ni payah sikit. Tauhid, tauhid ada juga payah. Tapi biasa payah tauhid ni fardu kifayah lah. Ni payah, ni payah ni. Pakar baca gitu je. Tak cerita setarang. Tak cerita setarang. Apa-apa? Dia kurang, kurang. Kurang penekanan pada masa belajar dulu. Oh tu belajar agama betul benar lah tu. Kalau belajar ilmu agama secara kaedah dunia sekarang, cuma ada takhasus masing-masing. Hak syariah, syariah lah. Hak, hak, ni, ni, hak. Tasawuf, tasawuf lah. Hak, tauhid, usuluddin, usuluddin lah. Takhasus masing-masing. Itu sama telah lah. Dia takhasus bidang dianya, bidang syariah, bidang hadis, bidang tafsir contohnya. Kadang-kadang takhasusnya apa? Bidang lughah, bahasa Arab. Balik untuk jadi guru bahasa. Lepas tu nak cerita bahawa usuluddin macam mana? Walaupun bidang agama dah sama telah pula, orang bukan bidang agama terang-terang, tiba-tiba boleh ke dia pula cakap agama dengan hasilan daripada bacaan mereka. Oh, ni fitnah besar dalam masyarakat. Dia ingat, dia ingat ilmu agama ni boleh dengan membaca. Kita pun boleh kot terang, kita ambil ilmu dunia,
Macam ilmu perubatan contohnya, kita membaca, lepas tu kita kupah bab perubatan. Tak lama nak takat dia orang. Apa? Dah, kita tidak belajar ilmu perubatan. Belajar pun tidak, praktikal pun tidak. Kita membaca, lepas tu kita kupah ilmu perubatan. Tebuk situ, kerak situ, cocong situ. Lama-lama takat dia orang. Sebab apa? Punah orang. Nak tebuk, nak kerak, nak cocong mana? Tak mengaji betul benar, tak praktikal betul benar. Oh, tahu pula. Tapi ilmu agama, berapa wih kepada orang bukan bidang agama cakap? Eh, dia cakap tu sedap. Ha, ni masalah. Saya bukan baik-baik cara dengar sangat. Tapi bila start je kereta, pras start kereta. Bunyilah lalu hok radio dalam kereta tu. Dia kan, start tu, hok tu bunyilah. Kadang-kadang bunyi hok cemuh agama. Aikim lah, kalau dia aikim. Cemuh agama. Tubiklah. Tubik hok jenis bukan bidang agama. Terang-terang bukan bidang agama. Jangan panggil saya ustaz. Jangan panggil saya ustaz. Saya bukan ustaz. Memang awak bukan ustaz. Awak bukan ngaji bidang agama. Yang awak cakap agama tu apa? Cakap bidang awak sudah lah. Faham tak? Tapi masyarakat umum ni memang nak gitulah. Nak butik cakap, bukan butik ilmu. Kalau terdahulu ilmu ada pun boleh terpesong pegangan. Kemudian orang belajar bidang agama khusus pun terkadang tersalah pegangan. Kalau orang membacanya macam mana? Sebab tu kita ngaji ilmu mula-mula, ilmu tauhid ni biar hadam molek, biar faham molek. Kalau nak berjaya agama lah. Kalau setakat nak agama rupa zahir, tak ada masalah. Bayang jangan tinggal, puasa jangan tinggal, pakai uniform agama molek, pergi Mekah, cukup lah. Kalau nak rupa agama, kalau nak agama yang sebenar, ada usuluddin, ada tapak agama, bukan awak lakon-lakon rupa agama pada zahir saja. Kalau semayang, semayang. Kalau puasa-puasa, mengaji Quran, berzikir, tiba-tiba ilmu akidahnya tak ada. Orang ni bohong belaka ni. Orang ni kosong belaka ni. Nak agama bekal akhirat, ilmu pertama, ilmu usul ni kena faham molek. Bak akidah, kena faham molek. Kaedah yang terbaik, kaedah sifat 20. Kemudian kena belajar, belajar halusi molek. Untuk zaman sekarang ni, bukan setakat ilmu fardhu ain je. Dia kena mendalami juga sikit dalam ilmu tauhid sifat 20 ni. Hak fardhu ain kekah je, hak mendalami tu fardhu kifayah. Tapi dengan suasana zaman sekarang, untuk betul-betul kita kemah, kejak, tetap, kita kena mendalami juga sedikit ilmu fardhu kifayah daripada ilmu usuluddin. Dengan suasana zaman sekarang, tak padan ilmu fardhu ain untuk selamat diri saja. Tak kukuh kadang-kadang kita ni. Walaupun selamatlah mula-mula, lama-lama jakut jadi tukurnya. Jadi nak kukuhnya, kita kena mendalamilah sedikit hak ilmu fardhu kifayah daripada ilmu tauhid dengan keadaan zaman kita sekarang. Ni ilmu yang pertama, hak qada fardhu ain cara kasarnya untuk mengesahkan keenam-enam rukun iman, mengenal Allah, mengenal Rasul dan menyempurnakan rukun-rukun iman yang lain. Yang bersifat dengan mengetahui, yang berkuasa, yang berkehendak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilma wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.